ketemu lagi kita. Termasuk kali ini kita ketemu dengan seorang artis cantik lainnya, selebriti cantik. Kali ini selain berprestasi, dia juga pendidikannya luar biasa, kuliahnya di luar negeri, Oxford loh. Ini ngomongin Maudie Ayunda. Iya. Tapi ini katanya dia lagi bahagia banget loh. Bahagia kenapa? Gak tahu. Apakah dia akan segera menikah juga? Hah? Maudie Ayunda menikah? Sebentar, sama siapa? Sama siapa? Oke ya, beritanya saat lagi tetap di Insert Pagi. Karena dia bener. Ini beneran. Dia lagi happy banget. Iya, aku hari ini aku mau nanya sama Rian. Kenapa, ya, kalau kita mau sih bicara mengenai sosok Maudie Ayunda. Aduh. Menurut kamu itu seperti apa wanita ini? Aku melihat Maudie Ayunda itu sebagai masa depan aku. Oh, wow. Enggak, kamu kayak semua perempuan sebagai masa depan. Perempuan-perempuan single itu kamu pasti bilangnya masa depan. Coba kamu lihat Maudie Ayunda udah cantik, pintar, jago nyanyi, dia bisa 3 bahasa, bahasa Mandarin, bahasa Spanyol, bahasa Inggris. Jadi enak kalau aku jalan-jalan. Sama Indonesia. Dia kan tidak melupakan tanah airnya. Oh iya, bahasa Indonesia, udah gitu jago nulis juga, umur 10 tahun udah bisa bikin buku, nanti bukunya dijual, ya kan? Biasa, buat ya disumbangkan hasilnya. Tuh kan, berarti ini kita lihat karirnya pasti bagus banget. Kalau misalnya udah gak nyanyi, dia bisa berkarir di bidang yang lain, dia pintar, pasti kepake, lulusan Oxford juga. Bayangkan, rasakan jadi seorang Maudie Ayunda. Dan bayangkan jadi aku ke calon suaminya tinggal duduk di rumah, ya gak usah apa-apa. Anyway, sekarang ini Maudie juga sedang bahagia sekali karena ternyata sudah lulus setelah 3 tahun. Sebentar, kamu klarifikasi. Tadi kamu bilang katanya Maudie Ayunda mau nikah beneran. Ya itu gak, bahagianya itu ternyata dia udah lulus. Menikahnya, nah itu dia, mungkin sama kamu. Satu Indonesia bilang amin, amin semuanya ya. Amin. Aku mau sebagai sama Maudie Ayunda. Kita lihat seperti apa kebahagiaan Maudie Ayunda yang kabarnya mudik ke Indonesia untuk merayakan lebaran bersama keluarganya. Oke. Berikut liputan dari Anda. Mau dikatakan untuk itu benar benar. Setelah menempuh pendidikan di Oxford University sejak September 2013, akhirnya artis film dan penyanyi Ayunda Faza Maudia atau yang lebih dikenal dengan Maudie Ayunda akhirnya berhasil menyelesaikan studinya di bidang politik, filosofi, dan ekonomi. Karena sudah tak ada kelas lagi, akhirnya Maudie memutuskan untuk pulang kampung sejak awal Ramadan tahun ini. Untuk sementara, Maudie akan mengisi aktivitasnya di tanah air sebelum melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Tapi masih mungkin 2 tahun lagi lah paling cepat gitu ya, karena kebetulan course-course yang aku mau ambil juga mereka mengharuskan ada waktu dulu antara S1 dan S2 gitu, mereka nggak bisa langsung, jadi memang kayak gitu kondisinya, jadi cocok sih sama aku. Insya Allah sih aku ada rencana main film juga pertengahan tahun ini untuk keluar akhir tahun. Jadi mudah-mudahan itu lancar, terus tentunya pengen nyanyi juga. Jadi mungkin tahun ini rencananya sih keluarin single baru juga. Mungkin kalau album masih tahun depan gitu. Jadi masih sebenarnya banyak kerjaan yang di dapur lah istilahnya gitu ya. Jadi kayak behind the scenes, bikin-bikin lagu, terus juga syuting film. Baru gitu mendebraknya mungkin akhir tahun awal tahun depan. Beberapa tahun mengenyam ilmu jauh dari tanah air, tepatnya di Inggris, ternyata Maudie tidak pernah merasakan menjalani ibadah puasa di sana. Dan Dara berusia 21 tahun ini merasa beruntung selalu dapat berpuasa di tanah air. Ia tidak dapat membayangkan bila harus berpuasa di Inggris. Selain tidak ada teman untuk berbuka dan sahur, waktu berpuasa di Inggris lebih panjang dibanding Indonesia. Kebetulan nggak sempat ngalamin Ramadan di sana, jadi aku selalu sangat beruntung. Aku begitu mulai puasa di sini, gitu. Jadi aku beruntung banget sih. Karena kalau Ramadan di sana, jujur aku nggak kebayang ya gimana caranya, karena benar-benar mereka itu baru gelap, misalnya jam 10 malam, gitu kan nggak kebayang ya buka puasa jam 10 malam. Dan jadi aku untungnya sih nggak kebagian itu. Dan senang sih Ramadan di sini karena baru keluarga ya kan, apa ya, buka puasa bareng siapa, buka puasa bareng siapa, kayaknya waktu yang tepat untuk catch up gitu dengan orang-orang banyak. Makanya aku rasa ini waktu yang tepat banget untuk aku pertama kali kembali ke Jakarta. Ramadan tahun ini seperti menjadi berkah buat Maudie Ayunda, sebab kelulusannya di Oxford University bertepatan saat akan memasuki bulan Ramadan. Dan itu dianggap sebagai waktu yang tepat bagi Maudie untuk kumpul bersama keluarga. Dan selama masih berada di tanah air, berbagai aktivitas pun telah dirancang Maudie. Senang banget.
banget sebenarnya, karena ya itu kan sebenarnya ngumpul sama keluarga bukan kayak ngumpul biasa sebenarnya, tapi juga sedap sekali itu sebenarnya merayakan kelulusan aku gitu rasanya. Jadi kemarin juga sempat nyoba-nyobain baju lebaran lah, terus nanti pengen open house, bikin-bikin kue, pokoknya jadi karena memang bulan pertama ini aku sebenarnya lagi lumayan apa ya, santai juga, pengen istirahat, pengen quality time bersama keluarga. Jadi gitu, banyak aktivitas-aktivitas seperti itu yang bisa dilakukan. Jadi kayak behind the scenes, bikin-bikin lagu, terus juga syuting film, baru itu mendebraknya mungkin akhir tahun awal tahun. Beberapa tahun mengenyam ilmu jauh dari tanah air, tepatnya di Inggris, ternyata Maudy tidak pernah merasakan menjalani ibadah puasa di sana. Dan Dara berusia 21 tahun ini merasa beruntung selalu dapat berpuasa di tanah air. Ia tidak dapat membayangkan bila harus berpuasa di Inggris. Selain tidak ada teman untuk berbuka dan sahur, waktu berpuasa di Inggris lebih panjang dibanding Indonesia. Kebetulan nggak sempat ngalamin Ramadan di sana, jadi aku selalu sangat beruntung. Aku begitu mulai puasa di sini, gitu. Jadi aku beruntung banget sih. Karena kalau Ramadan di sana, jujur aku nggak kebayang ya gimana caranya, karena benar-benar mereka itu baru gelap misalnya jam 10 malam gitu kan, gak kebayang ya buka puasa jam 10 malam dan jadi aku untungnya sih gak kebagian itu. Yang senang sih Ramadan di sini karena bareng keluarga ya kan, apa ya, buka puasa bareng siapa, buka puasa bareng siapa, kayaknya waktu yang tepat untuk catch up gitu dengan orang-orang banyak. Makanya aku rasa ini waktu yang tepat banget untuk aku pertama kali kembali ke Jakarta. Ramadan tahun ini seperti menjadi berkah buat Maudy Ayunda, sebab kelulusannya di Oxford University bertepatan saat akan memasuki bulan Ramadan. Dan itu dianggap sebagai waktu yang tepat bagi Maudy untuk kumpul bersama keluarga. Dan selama masih berada di tanah air, berbagai aktivitas pun telah dirancang Maudy. Senang banget sebenarnya karena ya itu kan sebenarnya ngumpul sama keluarga bukan kayak ngumpul biasa sebenarnya, tapi juga sedap sekali itu sebenarnya merayakan kelulusan aku gitu rasanya. Jadi kemarin juga sempat nyoba-nyobain baju lebaran lah, terus nanti pengen open house, bikin-bikin kue, pokoknya jadi karena memang bulan pertama ini aku sebenarnya lagi lumayan apa ya, santai juga, pengen istirahat, pengen quality time bersama keluarga. Jadi gitu, banyak aktivitas-aktivitas seperti itu yang bisa dilakukan. Gini, aku harus ngelihat yang manis-manis macam tajil ya mau di agenda ini. Masa aku harus berbuka jam segini ngelihat bukanya luar biasa sekali, aku seneng loh ngelihatnya. Jangan berbuka, masa langsung aja berbuka, itu namanya tergoda. Iya, habis gimana, cantik banget pemirsa ya. Aku suka banget ya sama Maudy ini. Kenapa? Semua lagu-lagu juga disukai kan. Uh-huh. Untuk apa coba? Untuk apa? Ya lagunya kan untuk apa? Jadi lagi kan untuk apa? Jadi lagi untuk apa? Rasakan, sama gitu. Perahu kertas. Kamu tahu lagu Perahu Kertas? Tahu gimana? Perahu Kertas. Coba nyanyi gimana? Perahu Kertas. Bukan. Udahlah, nanti aja pemirsa. Setelah ini pokoknya masih akan ada informasi lainnya untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap di Insert Pagi. Ku bahagia.